Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Ad America. Untuk yang baru pertama kali ke Ad America, Ad America adalah pusat kebudayaan Amerika di Jakarta di bawah US Embassy Jakarta. Nama saya Dina, saya adalah salah satu e-guide di sini. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut atau mengetahui lebih lanjut tentang Ad America, bisa langsung tanya ke saya atau rekan-rekan e-guide yang lainnya. Dan sekarang saya akan memberitahu lebih lanjut tentang acara yang akan berlangsung di Ad America ke depannya. Bagi yang suka dengan musik hip hop, kita akan ada diskusi mengenai cream, culture, respect, entrepreneurship, artistry, and management. Jadi bisa langsung saja gabung di diskusi ini besok jam 7 malam. Dan selanjutnya kita juga akan ada I Learn at America. Ini adalah workshop series yang sudah diadakan sejak hari Sabtu kemarin. Kita sudah mengadakan sesi pertama kemarin hari Sabtu dan hari Sabtu ini kita akan mengadakan sesi yang kedua. Jadi kalau misalnya Anda berencana untuk mengambil TOEFL dan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tips and trik supaya mendapatkan nilai TOEFL yang lebih tinggi, bisa langsung saja mendaftarkan diri melalui website kami untuk mengikuti course TOEFL IBT ini. Dan kita juga mempunyai sebuah service namanya Education USA, di mana kami mempunyai dua advisor yang selalu standby dari hari Senin sampai dengan Minggu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kuliah di Amerika dan juga kesempatan scholarship yang tersedia. Jadi bisa langsung saja datang ke Ad Amerika, kami di sini dari jam 1 siang sampai dengan jam 9 malam dan untuk hari Sabtu kami buka lebih pagi dari jam 9 pagi. Dan ini adalah highlights dari event-event yang sudah kami adakan. Dan bagaimana caranya supaya tidak ketinggalan acara-acara menarik kami. Langsung saja visit our website di www.adamerica.or.id. Masukkan nama dan juga email address, nanti akan menjadi member kami. Dan untuk keuntungannya, kami akan mengirimkan newsletter satu minggu sekali saja melalui email Anda. Dan juga kami sangat aktif di sosial media, jadi bisa langsung follow sosial media kami. Kami punya Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Stellar, dan juga YouTube channel. Dan untuk yang masih suka nge-tweet, bisa langsung tweet kami dan mention kami di at Amerika. Dan jangan lupa pakai hashtagnya Amerika. Nanti tweetnya akan langsung muncul di live tweet wall kami di sebelah kiri saya. Dan untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita sambut moderator kita pada siang hari ini, Ibu Eni Buhari, Fisheries Ecologist. Terima kasih untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di rangkaian acara talk show Road to Our Ocean Conference, Fish for the Future. Lautan menutupi lebih dari 70 persen planet kita. Itulah mengapa planet kita disebut juga dengan planet biru, the blue planet. Karena warna birunya yang mendominasi tampilan planet bumi saat dilihat dari luar angkasa. Kita bergantung pada lautan sebagai sumber makanan, air iklim dan udara kita. 40% dari populasi dunia hidup di daerah pesisir dan mereka secara langsung bergantung pada lautan sebagai sumber penghidupan. Ketika kepadatan populasi dan aktivitas ekonomi meningkat, tekanan terhadap lautan pun turut meningkat. Lautan kita kian terpuruk akibat polusi, eksploitasi, degradasi laut dan perubahan iklim pada tahun 2014, pertemuan tingkat tinggi atau yang dikenal sebagai Our Ocean Conference diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membangun kolaborasi dan kerjasama di antara berbagai pemangku kepentingan untuk isu kelautan dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut. Kerjasama inilah yang kemudian direalisasikan dalam berbagai komitmen nyata untuk mempertahankan keberlanjutan laut kita. Tahun ini, 2018, Indonesia mengemban amanat untuk memimpin proses penyusunan komitmen-komitmen dunia untuk melindungi laut dan sumber dayanya. Pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference kelima di Bali pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2018. Tanpa menunggu lagi, saya mengundang dengan hormat kepada Bapak David Hoffman USAID Acting Mission Director untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Hoffman, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Rifki Effendi, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati Pak Bapak Trian Yunanda juga dari KKP, Mr. Sven Blankenhorn from Fair Trade USAID, and Robert Chuanda dari Harta Samudera. Nama saya David Hoffman, saya bekerja di USAID uh, sebagai PLT Act, Mission Director, Acting Mission Director. Siapa di sini yang suka makan seafood atau makanan laut segar? Ya, yeah? Siapa yang suka sushi dan sashimi? Bagaimana dengan ikan bakar? Suka sekali, ya. Saya juga secara pribadi, sebagai uh, orang uh, asli uh, Jepang, saya penggemar barat sushi. <laughs> Kalau sejujurnya, jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia menyukai seafood, seperti halnya kita. Tetapi, kecintaan kita... Akan seafood tidak selalu diartikan sebagai cinta akan lingkungan. Sebagai uh, sebagian besar seafood kita, contohnya ikan, kepiting, lobster dan lain-lain, ditangkap secara berlebihan, terutama melalui penangkapan ikan ilegal. Ini adalah masalah yang amat mengganggu di Indonesia. Seperti yang kita semua uh, ketahui, Indonesia adalah produsen seafood terbaik di dunia. Selain itu rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi kira-kira 41 kilogram ikan setiap tahun dua kali lebih banyak dari rata-rata konsumsi global. Sekarang kelihatan, uh, se -se -se sekarang mungkin kelihatannya Anda tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan pen uh, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Soalnya Anda tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Tapi tahukah Anda bahwa konsumsi seafood sebenarnya dapat mempengaruhi bagaimana ikan ditangkap? Keputusan yang Anda buat tentang ikan apa yang dibeli, dari siapa yang membeli, bisa membuat perubahan tentang bagaimana ikan ditangkap. Ini adalah teori dasar persediaan dan permintaan. Jika lebih banyak orang membeli produk seafood yang ditangkap secara bertanggung jawab, maka lebih banyak produsen seafood yang akan mulai memperlakukan member, uh, praktik perangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, jawab. Hari ini kita akan mendengar dari para ahli perikanan uh, berkelanjutan tentang mengapa penangkapan ikan secara berkelanjutan penting, bagi kehidupan pribadi kita dan bagaimana keputusan pribadi kita dapat membuat perbedaan yang nyata. Anda mungkin tahu bahawa Amerika, Amerika Serikat adalah pasar utama untuk seafood Indonesia. Dengan demikian, kami juga memiliki tanggungjawab untuk membantu Indonesia memastikan bahawa ikan yang kami impor ditangkap secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Pekerjaan kami di Indonesia untuk mendukung inovasi dan ke, uh, keberlanjutan dalam perikanan dan penangkapan ikan untuk membantu memperkuat manfaat yang akan dihasilkan oleh industri seafood Indonesia untuk kedua negara kita, yaitu konsumen Amerika, ekonomi Indonesia, dan kesejahteraan uh, nelayan dan masyarakat pesis, uh, pesisir di Nusantara. Uh, seperti uh, kolega sudah bilang Di Bali bulan Oktober ini Pemerintah Indonesia akan mengat, uh, Mengadakan Our Ocean Conference Yang kelima Our Ocean Conference Berfokus pada isu-isu utama Laut saat ini Kawasan konservasi Perairan Penangkapan ikan berkelanjutan Pencemaran Dan penguruh iklim di lautan Sebentar lagi Anda akan mendengar lebih banyak tentang konferensi tahun ini dan temanmu iaitu laut kita, warisan kita. Untuk mendukung konferensi ini, kami di USAID bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam serangkaian acara sejak awal. Acara hari ini adalah yang kedua dari rangkaian yang kami sebut, Road to Our Ocean Conference. Kami, men, uh, kami mengadakan acara di Amerika pada bulan Mei lalu untuk mengeksplorasi cara kami memantau penangkapan ikan ilegal. Dan acara ini, secara yang telah saya sebutkan, membahas tentang konsumsi ik ikan secara berkelanjutan. Kami akan mengadakan acara puncak di sini di Amerika pada tanggal 19 bulan September tentang kemitraan. kami untuk konservasi laut. Tentu saja kami ingin berjumpa lagi dengan Anda semua di acara itu nanti. Pantau media sosial kami untuk informasi lebih lanjut. Akhir kata, saya berterima, berterima kasih kepada Anda semua yang telah bergabung bersama kami di sini hari ini. Nanti di akhir diskusi saya yakin kita akan lebih memahami pentingnya uh, pentingnya penangkapan ikan berkelanjutan untuk laut kita dan kehidupan pribadi kita dan bagaimana keputusan kita untuk memilih apa yang kita konsumsi dalam membantu melindungi lautan dunia. Terima kasih dan semoga diskusi ini berjalan dengan baik. Terima kasih, Bapak David Hoffman. Sebagai bagian dari kegiatan promosi Our Ocean Conference, sebuah video singkat akan ditampilkan yang berjudul Our Ocean, Our Legacy yang akan menunjukkan mengapa laut itu sangat penting untuk kehidupan kita dan bagaimana Our Ocean Conference akan berkontribusi untuk menangani hal itu. Silahkan. Give a man a fish, and you feed him for a day teach a man to fish and you feed him for a lifetime teach a man to fish responsibly and you feed him and his family for generations our ocean today is at the historic crossroad we are still blessed by the beauty of the world under the sea but we are also seeing the horror we have caused by destroying it. Some of us have worked to responsibly manage our ocean, while the others have neglected its importance and beauty while making it worse. Our Ocean Conference, which was held for the first time in Washington, D.C., United States, in 2014, is a high level meeting which concerns about the health of our ocean for the people, the ecosystems, and economy that depend on it. The following year, Chile hosted the conference. In 2016, Washington DC hosted our ocean conference for the second time, and the latest conference was held in Malta. From the 2017 conference, there were six areas of focus. Marine protected areas, climate change, sustainable fisheries, marine pollution, maritime security, and sustainable blue economy. We live in diversity. Our races, our nations, our religions, and our ideologies may be different, but our ocean is for certain one and the same. Our ocean binds us together and it is important in this time of need. Our ocean conference is to increase as well as enhance the collaboration and partnership between the various ocean stakeholders, which is translated into concrete and actionable commitments. Since 2014, the governments, private sectors, and civil societies have collected the total of 664 commitments that pledge over $18 billion and set aside 12.4 million square kilometers of the ocean for marine protection. Our commitments today will decide our path to the future. Every commitment matters, even the smallest and simplest ones. In addition to the main conference, our Ocean Conference also has several other events, such as Ocean Youth Summit, Ocean Youth Festival, Ocean Film Festival, International Beach Cleanup, and another pre event series to showcase leadership and foster more commitments to preserve our ocean. We will continue the strong tradition of tracking past commitments. And encouraging new commitments and partnerships that deliver multiple objectives. Let us commit to preserve our ocean. For your ocean, my ocean, our ocean, and their ocean. Untuk acara selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Rifki Effendi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Rifki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Uh, good afternoon. Mohon maaf, saya tadi ada meeting, jadi terburu-buru kesini, masih tidak ngejar juga. Jadi, mau tidak mau meeting ini, jadi ditunda saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tapi, saya senang sekali berada di sini, dan uh, saya melihat, mungkin ini 95% yang hadir, anak-anak muda. Saya tadi kalau Pak David ya, Pak David, Pak David nanya uh, semua senang siput kalau saya sekarang nanyanya siapa yang umurnya di bawah kepala lima oh, ngacung <laughs> atau siapa yang sekarang umurnya kepala lima oh, atau fifty up kalau orang Indonesia bilang seksi seket siji seperti saya ini. <laughs> Bapak sekalian, eh uh, Indonesia tentu merasa uh, bangga dan merasa terhormat ya dengan ditunjuknya Indonesia dan dipercayanya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Our Ocean Conference yang kelima di Bali nantinya tanggal 29-30 Oktober 2018. Mudah-mudahan tentu saya berharap Gunung Agung tetap bersahabat gitu pada tanggal itu. Amin ya. Nah, Uh, tadi sudah diceritakan oleh Pak David, uh, Ibu Eni bahwa uh, sejarah daripada Our Ocean Conference itu sendiri. Sebetulnya kemarin uh, waktu saya uh, berkunjung ke mengikuti kegiatan uh, kegiatan World Ocean Summit di Cancun, Meksiko, uh, uh, bulan Maret kemarin. Nah, di situ ada World Ocean Summit yang diselenggarakan oleh The Economist. Itu juga event tahunan sebelumnya di Bali. Jadi saya hadir di sana dan kemudian sebelumnya lagi tahun sebelumnya ada kegiatan yang namanya Our Con uh, Ocean Conference di, 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 yang diselenggarakan oleh PBB, oleh UN. Nah, kita berharap Our Ocean Conference ini merupakan uh, apa namanya? gabungan dari dari upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya NGOs, upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya uh, masyarakat ya, bagaimana kita untuk uh, menyayangi atau mulai menyayangi, mulai memikirkan kesehatan laut kita. Makanya untuk tagline di tahun 2018 ini kita menyebutnya Our Oceans, Our Heritage atau laut kita adalah warisan kita. Dan di yang kelima ini yang istimewa adalah kita ingin mengundang keterlibatan lebih banyak anak-anak muda. Karena kalau kami-kami yang sudah kepala lima ke atas ini sebetulnya tinggal menunggu waktu saja kalau sudah kepala tujuh itu sudah mungkin ya produktivitas turun, mungkin sudah kepala delapan kalau masih bisa jalan-jalan ke mall itu sudah alhamdulillah ya kan. Kalau kepala sembilan, nah ini sudah mungkin berapa persen penduduk di dunia yang kepala sembilan. Kecuali orang Jepang, ya Pak David. Karena banyak makan ikan. Tadi kan Pak David bilang Indonesia ini konsumsinya 47, saya koreksi ya, tahun 2017. 47 kilogram per kapita per tahun kita menuju ke arah 50 kg per kapita per tahun tahun ini ya tapi sebetulnya orang Jepang dua kali lipat lebih banyak daging saja daging ikan saja orang Jepang itu hampir 80 kg betul ya Pak David ya jadi memang orang Jepang ini gemar banget makan ikan umurnya panjang-panjang Pak David ini saya kira masih kepala dua atau kepala tiga di awal gitu ya gara-gara makan ikan ya jadi kelihatan lebih muda gitu ya, <laughs> ya jadi Uh, saya pikir keterlibatan anak muda sangat penting di dalam uh, kegiatan ini. Oleh karenanya kami bekerja sama dengan yayasan apa? Saya lupa kemarin no, di Kankun di itu saya ketemu hmm, siapa ya namanya lupa ya. Siapa yang ikut saya ke Kankun kemarin? Itu yang juga terlibat di dalam uh, involvement the youth di Malta dan ini kita libatkan lebih besar lagi uh, untuk anak-anak muda yang berasal dari negara-negara ASEAN. Itu. Jadi pre-eventnya cukup banyak yang tadi sudah ditunjukkan di, di video tadi. Nah, tujuannya apa? Kalau tahun lalu di World Ocean Summit Indonesia itu distempel, nah ini distempel nih, ini kan banyak orang Indonesia semua nih, yang orang Amerika dikit ya, ya kan? Tapi distempel tuh diumumin sama Dubes Amerika pada saat itu di Bali bahwa Indonesia ini the second largest plastic polluters ke laut. Oh kita ini yang gede-gede yang tiga besar tapi kok Yoroto rodok ngisin-ngisini gitu ya. Ya, jadi itu apa namanya? Saya kira kenapa kok kita ingin melibatkan banyak anak muda karena harusnya anak muda yang lebih konsen terhadap kesehatan laut. Kembali saya sampaikan, kami generasi yang 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 tergolong lahir tahun 50, tahun 60 itu sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini gitu ya, menuju ke arah yang lebih jauh. Nah, kan tetapi kalian nanti akan menerima warisan daripada laut. Kalau lautnya tidak sehat, maka bisa dipastikan pola hidup, apa namanya, keadaan kesehatan kalian juga pasti akan terganggu. Tadi disampaikan dua per tiga dari wilayah dunia ini adalah laut, persis sama kayak Indonesia. Indonesia ini dua nya laut, sepertiganya darat. Nah, penting sekali menjaga supaya laut tetap sehat. Laut itu enggak cuma lautnya, ya lautnya, ya airnya, ya ekosistemnya, ya pesisirnya, termasuk biota-biota yang tinggal di dalam laut itu. Oleh karenanya, tentu kami di sini di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Our Ocean Conference itu merasa sangat berkepentingan untuk mengajak adik-adik semua untuk memastikan bahwa laut Indonesia ke depan lebih baik, lebih sehat ya ekosistemnya lebih seimbang dan apa-apa yang tadi disajikan di video destructive fishing practices ya unrespons unresponsible fisheries ya kemudian eh, apa namanya penggunaan one single apa namanya single use plastik yang berlebihan ini tentu akan membuat kerusakan kerusakan besar di laut kita bapak ibu sekalian tadi disampaikan juga ada enam eh, apa namanya enam subjects yang akan di apa akan dikemukakan di our ocean conference itu. Saya nyontoh sedikit nih, marine pollutions, ya, kemudian marine protected areas, di mana Indonesia sudah berkomitmen di dua hal ini, ya, marine pollution sih kita berkomitmen, Pak Presiden, ya, berkomitmen untuk mereduksi 70 di tahun 2020, mereduksi lagi berapa persen, tuh saya juga lupa angkanya. Kemudian marine protected area, Indonesia juga ber, berkomitmen untuk memperluas, 20 juta hektar kita akan persembahkan ke dunia sebagai marine protected area di wilayah Indonesia ya di tahun 2020. Jadi ini semua komitmen pemerintah kita dan pemerintah tidak bisa sendirian. Stakeholder pemerintah utamanya adalah rakyat, adalah masyarakat. Masyarakat utamanya adalah anak-anak muda. Ya, jadi saya berterima kasih kalian ini penuh semua hadir. Alhamdulillah. Kemudian eh, tentu ada climate change. Kalau 2/3 dari wilayah bumi itu laut pasti kesehatan laut itu akan berpengaruh besar terhadap kesehatan bumi jadi kalau dulu climate change di awal-awal dulu cerita tentang apa namanya hutan cerita tentang carbon trade cerita tentang sekarang harus berpikir bahwa sebetulnya menjaga kesehatan laut adalah hal yang paling utama untuk memastikan bahwa dunia ini masih worth place for living gitu ya nah kemudian sustainable fisheries ini pasti ya Laut adalah sebuah ekosistem. Sebuah ekosistem. Kalau proses ya, penangkapan ikan yang tadi disampaikan oleh Pak David ya, dilakukan secara serampangan, secara tidak bertanggung jawab, nah akan dipastikan keseimbangan, ya, keseimbangan uh, apa itu? Uh, ekosistem tadi terganggu. Ya, misalnya hiu saja hiu itu kalau di film ada jaws orang takut lihat hiu ya kan betul nggak siapa yang takut lihat hiu nah why you raise your hand takut <laughs> saya uh, uh, tiga minggu yang lalu menyelam di Morotai dan saya masuk ke shark schooling cantik banget hiunya keliuran apa seliuran di sebelah sebelah kita hiu black tip shark yang ya nggak ngapa-ngapain kita malah kasih makan gitu ya, di kedalaman kurang lebih 20-25 meter nah kalau hiu ini dibantai ditangkap secara sembarangan diambil siripnya yang harganya mahal maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan ternyata ada yang iseng nggak tahu iseng nggak tahu serius itu ya ilmuwan gambar itu sampai ekosistem di darat pun ikut terganggu kalau hiu nilang. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya kita untuk memastikan supaya ekosistem laut ini tetap terjaga keseimbangannya. Kuncinya salah satunya adalah responsible fisheries. Ya, makanya ketika Bu Susi pertama kali menjabat sebagai menteri, yang dilakukan pertama kali adalah menegakkan kedaulatan Indonesia di laut. Setelah berdaulat, menegakkan sustainability. Ini kaitannya dengan bagaimana kita menerapkan uh, apa namanya penangkapan ikan secara bertanggung jawab. Kemudian berikutnya lagi ada sustainable blue economy dan ini pasti ya, ya ke, makanya kita selain daripada kalau kita bicara perikanan tangkap sebetulnya upstreamnya perikanan itu ada dua, satu perikanan tangkap, satu perikanan budidaya. Budidaya mungkin kalau di Indonesia hasilnya lebih banyak perikanan tangkap dibandingkan perikanan budidaya kurang lebih separuhnya. Tapi budidaya ini salah satu jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan protein dunia. Penduduk dunia saat ini sudah 7 miliar lebih. Daratan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan protein. Kita berharap kepada laut. Kalau lautnya nggak sehat, berbahaya. Nah, namun demikian budidaya kalau dilakukan secara sembarangan, sebagai contoh kita pernah melakukan itu tahun 80-an akhir, waktu itu booming udang, udang windu, ya, hutan mangrove di Pantura Jawa dibabat habis semua, jadi jadi tambak udang windu. Kemudian terjadi disease breakout, terjadi apa namanya, eh, eh, terjadi kematian masal akibat merebaknya penyakit udang. Udang tambak udang yang dibuka dengan banyak pinjaman bank akhirnya kolaps, bank juga tidak punya apa, tidak mampu memperoleh pengembalian banyak beda terjadi pada saat itu sehingga sampai sekarang dampaknya sektor perikanan tuh kalau perbankan lihat sektor perikanan itu takut-takut karena mempertanyakan soal sustainability. Nah, ini ke depan tentu ini tidak boleh terjadi lagi. Kami kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan ya sebuah kegiatan budidaya yang berkelanjutan. Ya, ada gabungan-gabungan spesies, kolam resirkulasi dan sebagainya bahkan untuk yang water aquaculture kita bisa dikombinasi dengan uh, aquaponik, ya bisa dikombinasi dengan taman, tanaman cabe, terong dan sebagainya sehingga airnya bisa termanfaatkan sepenuhnya. Ini belum semuanya diimplementasikan dan tapi kami menuju ke sana. Dan terakhir adalah maritime security. Ini saya kira ini penting. Kalau kita lihat statistik sebetulnya, adik-adik uh, tahu nggak? Kira-kira 2004 itu produk perikanan tangkap yang yang uh, mampu telusur, yang punya apa, uh, catch documentation scheme yang bagus itu kurang lebih hanya setengah persen dari total volume seafood yang tadi Pak David bilang. Kalau dimajemahkan, kita nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke hulunya, itu sungguh sangat luar biasa, apa namanya, eh uh, pencatatannya sehingga boleh dibilang 99,5 persen kegiatan itu, quote in quote illegal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, prinsip-prinsip responsible fisheries yang, yang yang ada sekarang. Nah, dalam perjalanannya secara statistik kita sudah membaik, tapi baru di kisaran angka 14 persen. Masih jauh perjalanan kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Lah, makanya kemudian negara-negara tujuan ekspor tradisional, negara-negara maju, mulai menerapkan persyaratan untuk ketelusuran atas produk-produk perikanan baik itu dari perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya. Nah ini ketelusuran ini harus tercatat di mana ditangkap siapa yang nangkap kapalnya yang nangkap namanya apa kapan ditangkapnya dibawa kemana diproses kema, kemana kemudian dikirim pakai apa ketelusuran ketelusuran ini sedang kami kembangkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan USAID antara lain kemudian ada juga beberapa negara lain. Um, beberapa negara lain ini termasuk di sana ada Favi dari Netherlands, kemudian uh, European Union, kemudian ada MSC ya itu Marine Security Council, kemudian uh, yang yang baru saja kita introduksi ini sekarang uh, ATEL, ATEL ini ASEAN Tuna Eco Labeling yang diintroduksi oleh Indonesia. Ya, kita berharap uh, ke depan tuna sebagai salah satu komoditi unggulan ini ketelusurannya sudah bisa diintroduksi dan Indonesia yang menginisiasi ini. Nah, tentu kita harapkan eh uh, apa inisiasi inisiasi ini bisa diteruskan ya dan gener generasi muda mulai aware ya terhadap ini semua. Nah, jadi setelah negara-negara maju, negara-negara tujuan ekspor yang tradisional dari kita Amerika ya, kemudian Europe Union, Jepang ya, ini awareness terhadap ketelusuran ini semakin membaik ya dan ini harus kita penuhi dan kita harus bangun sistemnya untuk memastikan bahwa Keterusuran ini bisa diimplementasikan dan saya berharap tentu saja isu-isu ini bisa kita kembangkan, bisa kita rise di OOC yang yang kelima nantinya ya di Bali. Saya harap partisipasi dari semuanya ya dan ini merupakan salah satu kerja besar pemerintah kita ya, Pak Presiden yang membuat kepanitiaannya yang mengetuai adalah Pak Luhut. Ya, kemudian ketua satu, ketua duanya adalah Bu Menteri Kelautan dan Menteri Luar Negeri, Bu Retno Marsudi. Ya, ya sepertinya kalau secara tradisional OWC itu yang menyelenggarakan adalah Kementerian Luar Negeri. Tapi kemarin Bu, Bu, Susi dan Bu Retno bilang, Bu Retno bilang, Sus, kamu aja ya. Yo, 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 yo. Ya, sudah. Akhirnya Bu Susi sebagai ketua satu, Bu Retno sebagai ketua dua. Namun ini kerja besar pemerintah kita. Ada tiga event besar, saya kira di Indonesia tahun 2018 nanti segera Asian Games, kemudian pertengahan Oktober itu adalah IMF uh, Annual Meeting di Bali yang kurang lebih partisipannya ada 15.000 ribu, kemudian OOC OOC ini kurang lebih 1.500, 1.500 waktu saya ngobrol sama Salio juga juga ah, kebanyakan nih 1.500, kita ingin fokus ke high level ya nggak apa-apa ya, nanti high level kita bikinkan uh, satu apa event yang tersendiri kita batasin, tapi kita butuh lebih banyak orang tahu tentang OC karena tidak yang penting itu tidak penyelenggaraan OC-nya, tapi tindak lanjut setelah OC ini apa? Dampaknya apa? Nah, ini yang paling penting, makanya saya sungguh sangat berbesar hati adik-adik semua hadir di sini dan tentu support dari kedutaan Amerika terima kasih banyak, dari USA terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat dalam jangka panjang kepada laut kita, kepada bumi kita, kepada umat manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rifki. Indonesia menduduki posisi kedua di dunia dalam hal produksi perikanan. Untuk tahun 2015 kemarin, kita memproduksi sebesar 6,2 juta ton ikan. Menurut statistik BPS, sayang sekali banyak dari perikanan kita sekarang sedang bermasalah, sehingga memberikan dampak yang kurang baik kepada nelayan-nelayan kita, khususnya nelayan skala kecil. Untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat produksi perikanan kita, sehingga dapat menjamin ketahanan pangan dan kegiatan perekonomian kita tanpa merusak ekosistem laut kita, maka dibutuhkan usaha yang terintegrasi untuk dari seluruh pemangku kepentingan hadir di sini bersama kita tiga pembicara dari berbagai latar belakang yang akan berbagi cerita dengan kita semua tentang bagaimana caranya mendukung perikanan skala kecil di pasar seafood dunia dan mengambil langkah untuk memperbaiki aspek keadilan perikanan untuk mendukung keberlanjutan perikanan dan kesejahteraan nelayan. Pertama saya mengundang dengan hormat Bapak Trian Yunanda, Kepala Subdirektorat Sumber Daya Ikan Zona Eksklusif, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk maju ke depan. Kemudian Mr. Sven Blankenhorn, konsultan perikanan Asia Tenggara yang akan mewakili Fairtrade USA, Pak Sven. Dan selanjutnya saya undang juga dengan hormat kepada Bapak Robert Chowanda, Direktur dari PT Harta Samudra yang berkedudukan di Ambon, yang bekerja bersama-sama dengan nelayan di sana sehari-harinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Uh, terima kasih Bu Eni, perkenan berdiri ya, mohon izin. Cari di sini kira-kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu pagi buat kita ya. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. <laughs> Supaya semangat Pak. <laughs> iya betul Bapak. <laughs> mohon izin Bapak Dirjen, uh, Dua minggu yang lalu, Bu Tine datang ke kantor kami bertemu dengan Bapak Dirjen. Kebetulan kami ditugaskan untuk memberikan berbagai macam apa sih yang secara teknis sedang dikerjakan oleh Dirjen Perikanan Tangkap khususnya, juga oleh Kementerian Kelautan Perikanan, juga nanti berdiskusi dengan. Saya agak-agak segan ini kalau manggilnya bapak-bapak dan ibu nih, karena kelihatannya 90 persen. Anak-anak muda semua, betul tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen. Tadi sempat saya berdiri di situ, ditanya, "Kebetulan ada alumni, adik kelas saya, tanya ini angkatan berapa?" Saya sampai malu nih, Bu. Ini karena udah tua, <laughs> jadi udah hampir kepala lima juga. Jadi ini merupakan uh, sebuah hal yang kita harus berterima kasih kepada USID, juga kepada Kedutaan Amerika, juga tentunya kepada kita semua, karena tadi disampaikan ini dalam rangka kolaborasi. Tepuk tangan dulu dong buat anak muda nih, buat mahasiswa-mahasiswa nanti harus kritis ya, banyak ngasih pertanyaan. Baik uh, Bapak dan Ibu, ini terima kasih atas panitia ya. Kita mengikuti semua outline, panitianya nggak tahu nih Bu ini atau siapa, tapi kita sudah uh, dikasihkan outline yang luar biasa baik kalau menurut saya Bu ya. Karena saya 20 tahun bekerja di bidang ini. Uh, saya diminta untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya ini lucky me ya because kalau bahasa Inggris kadang suka seleo, Ya. <laughs> Jadi apa sih upaya-upaya Indonesia, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, terkait untuk meningkatkan pertumbuhan usaha perikanan tangkap. Saya dari DJ Perikanan Tangkap, yang berbasis pengelolaan sumber daya ikan. Saya dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, berbasis sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan inisiatif-inisiatif apa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ini yang kita menarik ya, nanti kita championnya, juaranya di sini adalah fair trade. Ya. Di akhir akan kita sampaikan. Namun sebelum itu, saya nggak usah diperkenalkan, kan? Sudah tahu ya, Bu? Ya, kita bicara tadi sedikit, ya. Sudah disinggung oleh uh, Bu Eni sebagai moderator, juga oleh Bapak Dirjen, uh, juga sudah ada film. Tapi ini sebenarnya detailnya, apa sih? OC itu jadi teman-teman, teman-teman uh, aja ya, karena banyak mahasiswa ini, uh, Bapak dan Ibu harus paham, ya. Bahwa OOC ini ini merupakan sebuah inisiasi yang luar biasa dari pemerintah Amerika, sebuah global komitmen, jadi global bersama kita semua ya bukan cuman pemerintah Bapak-bapak kamu iya kamu ya jadi semua oke okay, ya ini komitmen bersama dia is focus on generating commitment and taking action to maintain the sustainability of our oceans ya jadi kebetulan tadi disampaikan ada 6 tema enam subjek yang akan dibahas saya sendiri kebetulan ditugaskan sebagai person in charge untuk uh, tema dari yang D aduh maaf yang ini sustainable fisheries ya uh, nanti tugasnya uh, kembali mereview mengevaluasi sejauh mana komitmen-komitmen yang ada di masa lalu yang jumlahnya sekarang 663 komitmen luar biasa ya itu sudah sampai semana dilaksanakan juga apa sih nanti komitmen-komitmen yang akan disampaikan untuk 2018 tugas kami menseleksi kebetulan hari ini ada rapatnya ya kita sudah hampir sampai keluar nanti Indonesia mau kemana ya untuk komitmen-komitmen uh, yang akan disampaikan kriterianya seperti apa ya. Jadi di akhir tolong jangan lupa komitmen apa yang akan kita sampaikan khususnya terkait dengan fair trade. Ini ada 663 komitmen yang menarik apa Bapak dan Ibu sekalian? Ini di 2014 ya. Ada yang tahu AI fishing? Bu Susi, di akhir tahun 2014 ya, tanpa OC beliau dengan komitmennya yang luar biasa ya dan tidak pernah disampaikan di sini berhasil membuat legasi yang luar biasa buat kita, kebijakan IUPC-nya berhasil. Nanti kita lihat ya berbagai macam indikatornya luar biasa meningkat sekarang ini dan ini merupakan kebanggaan buat kita bersama, ya. Jadi sebetulnya komitmen yang ada di sini. Ya. Namun ini luar biasa ini jadi modalitas kita bersama nanti untuk bekerja. Ya. Jadi ingat tanpa komitmen yang disampaikan di OC kita luar biasa hebat. Ya, mampu memberantas semua praktek-praktek ego fishing, slavery, smuggling dan segala macam. Nanti saya bisa tayangkan, nanti akan kita tayangkan bagaimana hasilnya. Jadi tolong semua ya, terutama yang muda-muda harus punya komitmen ya. Lanjut, saya dikasih waktu 10 menit. Ini semua, ini yang menarik. Kalau anak-anak muda generasi milenial bisa dilihat ya, di googling segera. Bener nggak yang saya omongin? Ini tanggal 15 Juni 2016, sebetulnya ratas ya rapat terbatas, tapi ini bisa di googling di antara di berita antara bahwa 70% tadi yang disampaikan oleh Bu Eni di depan ya. Indonesia ini ditutup warna biru laut semuanya. Tapi apa? Baru 30% saja itu berkontribusi pada PDB nasional kita. Bayangkan sekarang dengan Jepang, kita ber, kita harus berandai-andai ya. Jepang itu 50 54% dari sektor kelautan dan perikanannya. Ya, tentu ekonominya lebih besar dong Jepang, 50 persennya double double double. Padahal yang ada di itu teknologi-teknologi datang ke sini semuanya pakai Jepang kan. Iya kan teknologinya hebat. Ternyata sektor kelautan dan perikanan ini juga berkontribusi yang luar biasa. Jadi ini tantangan buat kita semua. Pak Presiden sudah menyentil kita di tanggal 15 Juni 2016. Sektor kelautan dan perikanan itu baru 30 persen. Ya. Padahal potensinya yang luar biasa. Ini saya bicara tentang kelautan perikanan saya potensi 12,54 juta ton setelah Ibu Susi menegakkan kedaulatan. Ini luar biasa dari sebelumnya 6,83 juta ton. Ada yang tahu apa itu angkanya sudah fix? Belum. Saya kebetulan Kasubdit IJ Hesis, hari-hari tadi gambarnya di depan saya nangani tuna. Kebetulan juga saya alternate vokal point Indonesia di beberapa sidang untuk RFMO. Jadi kalau mau bicara tuna nanti silahkan dengan saya. Ini 1,2 juta ton tuna itu belum masuk di situ Bapak dan Ibu. Nilainya nilai, letter luck-nya ya. Jadi kalau nilai fresh nya itu sekitar 40 triliun. Valuation ekonominya ada yang mengatakan 600 triliun. Jadi ini luar biasa, belum lagi dari budidaya yang mungkin 800 ribuan. Ya, jadi potensi-potensi ini luar biasa di perikanannya, belum di pariwisata, pertambangan, industri laut, pasang surut, kemudian BMKT ada 700 sampai 800 titik. Silahkan bapak-bapak dan adik-adik semua ibu-ibu di bidangnya, silahkan ya punya komitmen apa di situ untuk Indonesia untuk meningkatkan tadi untuk kita semua ya. Yeah. Ini lanjut, ini belum lagi Coral Triangle Initiative kita sudah tahu ya World Ocean Conference dulu. Ini lihat merah di sini densitasnya luar biasa untuk fish diversity maupun Uh, jumlah dari coral reef, keragamannya maupun jumlahnya. Ini luar biasa, kita paling pekat di sini artinya apa? Mega biodiversity itu ada di kita. ya. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita. Belum lagi ini, ini ruaya migrasi tuna yang luar biasa yang tadi saya bilang. 1,2 juta ton dengan letter luck paling enggak 40 triliun. Ya, ini semua yang harus kita explore. Ya. Bagaimana caranya? Tadi Bu Susi sudah menerapkan pilar yang luar biasa buat kita sendiri, kedaulatan ya dengan moratorium, kemudian uh, dengan transhipment ya. Berbagai macam praktek-praktek ilegal ayu fishing berantas habis. Bapak dan Ibu, saya dulu biasa duduk di belakang meja. Saya agak agak grogi hari ini di depan sini ya. Uh, karena biasa saya nyiapin materi ini, Bu. Nah, sekarang harus tampil dipaksa. Jadi, dulu saya tahu percis kalau perundingan itu sebelum 2014, mohon izin Pak Dirjen, rasanya saya grogi tuh Pak Dirjen. Tapi setelah 2004, kemarin saya sudah mulai mimpin sidang terakhir IOTC season di Bangkok, bangga Pak. Kenapa? Oh mau ngomong apa sekarang? Ya, Karena kita di bidang pemberantasan new adalah yang terdepan. Tentunya tugasnya apa sekarang di kedua tadi sustainability. Utus di JPT bagaimana kita memperbaiki uh, apa elemen-elemen pengelolaan tadi disampaikan oleh Pak Dirjen sudah memberikan arahan buat buat saya pribadi nanti kita elaborasi di sini ya tentunya ini semuanya adalah untuk berlanjutan jadi ini tiga pilar nih tiga pilar yang terus terang uh oh, luar biasa ya dengan seorang bu susi gitu ya yang enggak mahasiswa bayangkan coba ini yang mahasiswa jangan kalah malu gitu, malu ya lanjut ini nih angka-angka yang tadi disebutkan ya dengan berbagai macam uh, potensi tadi kita sudah menempatkan sebuah kebijakan yang benar. Ini angka-angkanya. Sekarang di 2017 angka potensinya 12,54 juta ton plus-plus. Ya, saya katakan plus-plus karena tadi masih ada budidaya, masih ada tuna 1,2 juta ton. Ya. Uh, bagaimana produksinya? Ya, ini masih tentunya ada 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 tantangan harus kita capai di potensi 12,54 juta ton. Produksi terakhir kita di 6,83 di 2016. Sekarang mungkin di atas 7 juta ton angkanya belum final, sedang divalidasi, tapi itu masih peluang. ya. Belum kita bicara tentang tuna, yang itu masih banyak peluangnya. Ya, saya bisa uh, sampaikan di forum terpisah bagaimana peluang-peluang itu nyata buat kita ke depan. Ya, Terus bagaimana dengan tingkat konsumsinya? Tadi disampaikan oleh Bapak di 2016, ini kan uh, angkanya angka agak ke belakang nih. Ini di 43,94 persen, terakhir 46,49 persen. Proyeksi, proyeksi kita tadi sampai kali Bapak Dijen di angka 50 persen. Ada tahu perbandingannya, angka dunia itu di sekitar 20 sampai 21 persen. Jadi sebetulnya kita udah tinggi, tapi belum tertinggi. Maldives yang memang negaranya kecil, dia uh, banyak uh, apa mengandalkan hasil tunai itu sekitar 166 ya kilogram per kapita per tahun. Ya. Islandia itu hampir 100, Jepang Uh, ya agak di atas, Malaysia, Singapura agak di atas. Ya, jadi ini sebetulnya peluang-peluang kita tadi untuk bisa, ya masih terbuka untuk uh, bisa menikmati semua anugerah yang diciptakan Allah buat kita. Bagaimana dengan tingkat usaha nelayan, uh, dengan nilai tukar nelayan NTN maupun nilai tukar usaha nelayan? Semuanya udah di atas 100, jadi kalau udah di atas 100, insya Allah ini menguntungkan, mensejahterakan. Ya. Oke lanjut. Kenyataannya seperti apa itu dihasilkan? Nah ini tantangannya, ya kita harus harus tahu ya. Ke depan mau apa harus tahu faktanya, keragannya seperti apa. Itu semua dihasilkan dari kapal-kapal yang jumlahnya sekitar 534.000 unit kapal yang ada di Indonesia yang faktanya 99 adalah nelayan kecil. ya. Jadi nelayan kecil. Itu kalau kita bisa kategorikan ya di kurang 30 gross ton lah. Kalau undang-undang kita kan menyatakan 10 gross tonet ya. Tapi kalau di internasional kita selalu bilang di bawah 30 gross tonet. Ya itu small scale business dan lain kecil. Kalau lain kecil di bawah 10 gross tonet ya itu faktanya segitu nelayannya gimana dari sekitar 2,2 juta nelayan tangkap ya 99 persen nelayan kecil jadi itu tantangannya ke depan saya akan bicarakan tadi kan ini bicara fakta-fakta semuanya berbasis pengelolaan apa inisiatifnya seperti apa ke depan lanjut nih ini teman-teman yang di akademis pasti suka dengan konsep ini tentu ini ya balancing keseimbangan bagaimana sih kita menjaga keberlanjutan tapi juga Mendapatkan efek manfaat ekonomi sosial yang luar biasa, tentunya ini dalam apa kita kerangka kebijakan ini menjadi uh, apa filosofi landasan pikir kita. Secara bagi biologinya, bagaimana kita menjaga keberlanjutan, kemudian ekologi meminimalisir dampak impact-impact terhadap apa ekologisnya tadi disampaikan. Ini kan semua merupakan ekosistem yang satu kesatuan, harus bisa meningkatkan nilai ekonomi yang luar biasa dan sosial, ya tentu lapangan kerja dan segala macam. Ya, banyak sekali. Saya bisa bicarakan banyak sekali tentang ini. Kebetulan 20 tahun banyak lah yang saya tahu, ya. Ini ini di tempat saya frameworknya seperti apa? Tadi disampaikan upstream to downstream, ya, dari hulu ke hilir, dari pengelolaan ke pasar itu semua harus two way proses. Ya. Ini yang kita harapkan semua. Jadi elemen-elemen pengelolaannya dapat, persyaratan pasar dapat, nelayannya sejahtera itu yang kita mau dengan fair trade nanti, ya. Gimana itu? Ya tentunya ini yang paling penting. Tema kita kali ini adalah sebetulnya kolaborasi government, businessman, pelaku usaha penangkapan dan stakeholder yang lain. Itu loh. Kamu, kamu itu akademisi, ya. Bapak dan ibu sekalian, rekan-rekan semua, ya. NGO. Ini ada Pak Muis, kita kerja luar biasa hebat dari EP2HI, Bu Dedre, kemudian Bu Yanti di sini banyak kita kerja semua ini. ini adalah golden triangle kita harus bersama-sama bahu membahu ya itu tadi ya supaya komitmen-komitmen nanti di akhir kita bisa simpulkan bu mudah-mudahan seperti itu fair trade mau kemana nih komitmennya ya pemerintah saya yakin pasti support ya pak dirjen kemarin sudah menyampaikan ke butina ya akan dukung ini ya oke uh, gimana dari sisi pengelolaan yang kebetulan saya uh, bertanggung jawab tugas saya terhadap tuna paling nggak saya bicara di tuna ya karena MDPA apa eh, fair trade ini ini contoh paling banyaknya adalah tuna walaupun dia bergerak ke perikanan yang lain seperti red snapper ini loh elemen-elemennya sekarang bagaimana kita memperbaiki data tangkapan masih pak ya masih bu 20 tahun lalu kita bicara data sekarang data kenyataan itu data ya mudah-mudahan kita segera bisa bergerak karena apa ke depan itu semuanya elektronik monitoring elektronik reporting makanya nanti tolong adik-adik juga punya komitmen ya Bagaimana semuanya Thailand 2015 telah dapat yellow flag ya. Undang-undang perikanan diganti dan sekarang semua kapalnya pakai elektronik logbook. Dulu kita anggap maling, ke depan mungkin kita bisa kalah dari Thailand. Ya, ini kita harus hati-hati, kita harus tumbuh semangatnya supaya bisa berdaya saing hebat. Kemudian meregistrasi semuanya untuk kapal-kapal ke RFMO, artinya terdata semua kapal-kapal itu. Gak boleh ada kapal yang ilegal, yang tidak teregulasi. Kemudian penanganan ikan yang baik di atas kapal supaya mutunya terjamin bisa dijual. Ya, jadi food itu apa ikan itu fish from the sea to the table itu harus stress semua termasuk dua legalitas dan kualitas itu yang harus ada ya kemudian tadi legalitasnya gimana SHTI tadi udah dibicarakan ada dengan SHTI kita punya skemanya kita juga lagi bicara dengan seafood import Sim monitoring programnya USA, ya besok kita ke Bangkok ke sana akan merumuskan ini bagaimana traceability itu betul betul bisa digunakan tentunya apa program-program MDPI USA juga akan kita recognize di sana. Kemudian Fed rumpun untuk tuna dan terakhir harvest strategi ini penting. Ini pertama kali di dunia ya kita bisa membuat sebuah harvest strategi untuk tuna. Ini sudah dideklar, ya pada saat Bali tuna Conference bulan Mei kemarin. Ini yang pertama. Ini kita mengklaim. Jadi tuna-tuna itu keliru kalau tuna itu milik Indonesia. Tuna yang ada di kepulauan itu milik dunia. Konvensinya seperti itu. Ya. Tapi kita bisa klaim kalau kita punya instrumen yang benar, ya. Apa itu? Harvest Strategy. Ya. Nanti turunannya apa? Saya akan bicarakan lebih lanjut dan itu inisiatif yang sekedang kita garap. Nih, ini bicara ini, VIP, MSC, vetrate, data collection. Bagaimana ini semua harus diramu dalam elaborasi yang baik dengan teman-teman akademis, dengan teman-teman NGO, pemerintah, pelaku usaha. Kita sedang buat itu. Ini inisiatif-inisiatif ke depan. Setelah kita tahu apa tadi sebetulnya permasalahan manajemen instrumen yang harus kita address. Ya, saya lewat sini. Ini contoh-contohnya. Jadi Pak Dirjen kemarin Bu ini masih ingat ya, yang kita inginkan sebetulnya nanti. Kalau IU fishing yang diperlukan ada ada di tren efek, efek jerah. Makanya harus dihajar habis, nggak ada kompromi. Ya, saya punya data data itu luar biasa dengan kebijakan Ibu Menteri. Ya ikan-ikan yang dulunya bermain keluar sekarang memang kalau dibilang high seas kita, ijet kita memang agak turun Pak Dirjen. Tapi itu loh yang di dekat-dekat kepulauan, di coastal, itu meningkat sekali. Betul perikanan buat rakyat itu terjadi, saya punya data itu. Ya, yeah. ini luar biasa. Yeah. Nah ini yang sedang kita kerjakan. Nih luar biasa nih. 14 trader Buyer internasional siap beli produk kita. Tanda tangan komitmen semua. Kalau produk kita bisa mendapat MSC sertifikat. Gimana cara ngerjainnya? Kita kerja nih. Buat MOU dengan teman-teman AP2HI. Ibu ya ini kemarin datang kan di Bali ya, saksinya ya. Tanda tangan semua. Jumat ini kita akan punya new VIP ya. VIP yang baru untuk PO and line, hand line dan pro -Line itu harus punya basis manajemennya. Ya. Nah nanti kita kerjakan semua supaya mendapat apa? Persyaratan pakar, pasar MSC sertifikat. Kalau udah dapat MSC sertifikat kita akan kejar semua, layan-layan kita punya harga yang fair. Ya, yang menghasilkan produk yang bisa menjamin keberlanjutannya harus kita garansi. Dia layak mendapatkan kesejahteraan yang baik. Itu masa depan kita. Ya. Nah, terus gimana selanjutnya? Ini ada pertanyaan. Saya juga kita juga kerja dengan teman-teman dari Uh, atli ya, sporting kapal untuk meningkatkan produktivitas. Kita akan perkenalkan juga VIP di sana kalau mereka mau. Pursen, Pursen banyak yang bilang nangkep baby tuna dan segala macam. Ingat di Australia Barat, MSC pertama kali itu justru pada Pursen. Kenapa kita nggak bisa? Teman-teman peneliti harusnya bisa mulai merumuskan, memformulasi sebuah metodologi, akseptabilitasnya berapa sebetulnya baby tuna itu bisa ditangkap. Enggak masalah, ada hitungan-hitungannya. ya itu harus coba kita kejar semuanya. Ya, supaya apa tadi kita punya klaim dengan RP strategi itu bahwa itu memang kita bisa tangkap, ya. Terakhir, fair trade. Ini terima kasih dengan USA sekali lagi dengan MDPA ini ada bahan nanti ini akan pembicara-pembicara berikutnya yang akan menyampaikan ini. Namun juga nanti akan ada video ya. Ini fair trade ini luar biasa bagus, luar biasa harus kita dukung. Kenapa? Kalau yang tadi kita bicara itu jelas kapal-kapalnya 30 groston ke atas gampang kita maintain. Fair trade, ini bicara yang sekarang sukses ini yang kecil-kecil, handline, lain. Ya. Mungkin mereka perlu diberikan bantuan program pemerintah, tapi yang mereka perlukan adalah ya kepastian bahwa usaha yang ada itu memang menguntungkan bisa mensejahterakan mereka. Ini terjadi dengan fair luar biasa, nanti akan kita pelajari contoh-contohnya. Tapi paling enggak ini ada kartesi dari MDPA, mereka bergerak pada enam standar yang itu betul-betul inline dengan programnya pemerintah. Yang pertama, bagaimana dari sisi Uh, apa regulasi fair trade, kemudian uh, kelembagaan itu diciptakan di tingkat-tingkat lokal, ya. Jadi nanti ada Pak Rustam di sini, itu betul-betul ya Pak Rustam ya, ada secara kelembagaan tenang dia, ya ada yang membina kan tenang, ya Pak ya. Terus di sini ada standar bagaimana SDM-nya, ham. Ya, tadi saya bilang mereka layak punya keselamatan, mereka layak punya kesejahteraan, itu HAM semuanya itu yang dikatakan dengan fair. Kemudian standar dari uh, apa penggajian upah, kemudian uh, kondisi ya. Nah, tadi yang menjamin-jamin keselamatan standar dari resort management dan standar dari trade. Nanti semua akan disampaikan melalui melalui video tayangan juga akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan tolong dari fair trade ini kira-kira komitmen -kira apa yang akan disampaikan? Kebetulan saya penanggung jawab untuk Sustainable fisheries, ya. Kalau bisa dua measurable dan traceable. Jari itu bisa terukur dan bisa dilacak nanti bisa terimplementasinya atau enggak. Gunakan OOC ini betul-betul untuk menambah modalitas kita nanti ke depan. Tadi merebut yang 70% lagi, ya baru 30% untuk sama-sama kemasalatan semuanya. Demikian Bu Eni, mohon maaf kalau waktunya agak banyak. Makasih. Berikutnya kita akan melihat video tentang fair trade. Ya, ketika di laut ada kedamaian lah, lalu menghasilkan penghasilan untuk keluarga. Gelisah itu kalau untuk nelayan sendiri, untuk nelayan sendiri itu paling gelisah itu apakah hasil yang kita panen tiap hari ini dia terus berkelanjutan atau tidak itu aja the program encourages fishers to come together as groups give them a voice enabling them to take their future in their own hands and also looking after fish stocks making sure that in the future there's enough fish and also the fishers have a decent outcome and make a sustainable living for themselves and their families It's really really amazing how far the group has come from four years ago to now. It's like raising a child, actually. You see the growth of this fisher'man who was not feeling comfortable of holding a pen and sign their names on the attendance list, and then they just put their head down and then doesn't talk at all. And now, when I want to talk, I have to raise my hand and ask for opportunity. Program Fairtrade ini sangat membantu sekali, yang mana kami sebagai nelayan Fairtrade juga merasa bangga. Perkembangan jauh. Sebelum ke Fairtrade agak sulit, tapi Alhamdulillah setelah masuk ke Fairtrade lebih gampang. Secara langsung kami bisa memberikan kontribusi ke lingkungan di mana kami berada itu. Lalu cukup membantu sekali untuk kehidupan, kebutuhan-kebutuhan. Kami selaku anggota kelompok VRT itu sendiri. We are getting the chance to see the fruits of our hard work. They becoming proud of being fishermen. They've demonstrated that they are capable of running the show. Masa depan keluarga, untuk keluarga ya agar lebih baik lah. Kami bisa sejahtera dengan layaknya kehidupan kami. So, hello everybody. You saw me there in the video. Um, my presentation is in English, the video was in English, but I'll do all this in bahasa Indonesia. Mungkin dari kalian semuanya pernah ada yang dengar Fairtrade sebelumnya. Kopi misalnya, kopi sangat terkenal untuk Fairtrade, Pernah? Pernah? Jadi kopi besar, coklat besar, teh. Dan yang paling paling muda, paling anak, paling paling bungsu adalah seafood. Fairtrade trade adalah ide uh, perdagangan internasional di mana uh, produsen kecil Halo? Uh, slide-nya bisa Di mana produsen kecil petani atau nelayan atau pekerja di pabrik bisa menjadi atau dapat peran yang lebih penting yang lebih signifikan, dapat suara saya sendiri dalam perdagangan internasional. Khususnya Fairtrade Trade USA adalah LSM di Amerika di California di San Francisco. Dan diberdirikan secara sejak 93 kalau nggak salah. Mulai dengan kopi, teh, macam-macam begitu. Slide-nya Bapak Sven um, dan dari tahun 90-an sampai sekarang ini 2 juta petani, nelayan, para pekerja lebih gabung di dalam program itu. Dan dana yang sangat-sangat signifikan dibagikan ke uh, para petani seluruh dunia. Sorry. Sorry, sorry. Hampir setengah M dolar dibagikan ke petani seluruh dunia. Nah, untuk para konsumen pembeli di Amerika, Fair Trade Standard bisa canci bahwa kalau mereka beli sesuatu itu betul-betul diproduksi dengan standar yang fair, yang aman untuk lingkungan, yang uh, adil untuk para produsen. Jadi para pembeli bisa ambil keputusan uh, saya mau beli ini karena saya mau mendukung ini. Untuk para pengusaha dan usaha-usaha memberi manfaat untuk perbedaan di pasar. Kalau produk sama saja dengan semuanya produk siapa mau pilih, tapi kalau saya punya sesuatu yang khusus seperti Fairtrade ya orang mau beli. Dan untuk petani dan nelayan, ada manfaatnya. Mereka dapat premium, premium yang terjamin. Mereka dapat tambahan, dan khusus di negara-negara seperti Indonesia, negara lain di Asia Tenggara, di seluruh dunia yang betul-betul mau perbaiki sektor perikanan mereka sendiri. Fairtrade bisa jadi semacam alat semacam alat untuk memberi insentif kepada nelayan tapi juga untuk uh, pemilik kapal semua di dalam rantainya untuk memperbaiki pencatatan semuanya dokumentasi ikan apa ditangkap di mana dengan alat apa ukurannya veter bisa bantu kasih insentif supaya itu lebih lebih tepat dan lebih bagus dan juga bisa bantu uh, menjaga budaya di kampung-kampung nanti pak Rustam akan akan jelaskan seperti, tentang itu Bayangkan kalau nelayan susah, nelayan susah hidup, tidak ada masa depannya untuk anak-anak semuanya pergi Jakarta. Jadi nanti di kampung nelayan nggak ada budaya lagi itu mati. Dan Vetret bisa bantu untuk menjaga itu ke depan. Vetret sendiri ada tiga bagian seperti tadi kita sudah dengar sustainability biasanya ada ecology, economy, dan social. Jadi fair trade standar fair trade ada tiga bagian itu, dan di atas itu ada community development premium itu adalah premium yang terjamin yang masuk kembali ke kampung nelayan bukan ke kantong masing-masing, tapi mereka punya rekening bank bersama di situ masuk uang dan mereka diperdayakan untuk memutuskan bersama itu dana mau dipakai untuk apa. Nah dan Target terutama dari sertifikasi Fairtrade bukan stok ikan atau korporat internasional, tapi betul-betul sasarannya adalah nelayan dan kaum nelayan. Mereka diberi uh, training, mereka diberi um, keterampilan untuk manajemen keuangan, mereka dibantu dengan training keselamatan di laut, macam-macam. Tapi terutama dan itu umpan yang paling <laughs> paling penting untuk mereka pada awal program, mereka dapat itu dana. Dan mereka dapat training supaya mereka bisa pakai itu dana secara, secara um, transparan, kan? Bukan seperti program-program yang lain pasti semua orang pernah dengar ya ada program tapi uangnya hilang. Nah itu kami ada di dalam program sendiri dalam standar fair trade kami punya prinsip-prinsip untuk menjaga itu tidak terjadi. Ini bagian-bagian dari standar sendiri. Um, ada beberapa yang sangat-sangat jelas, um, misalnya resource management itu sama dengan MSC. Kita mesti jaga uh, stok ikan aman, um, traceability itu juga jelas. Yang lainnya, saya cuma mau pick beberapa fundamental human rights. Mungkin pernah teman-teman dengar ada di Pulau Maluku. Ya, da, itu yang yang orang dari Myanmar dari Thailand dibudakan. Itu filter betul-betul jaga itu. Bukan hanya di atas kapal, tapi juga di pabrik-pabrik. Bisa jadi um, dalam Indonesia sendiri, mungkin saja bisa jadi orang direkrut dari dari NTT, canci dapat kerja di di Jakarta di hotel, tapi sampai di Jakarta terpaksa harus kerja pabrik ikan. Itu juga pembudakan dalam negeri tidak separah yang kasus yang pembina itu tapi lumayan juga um, pekerjaan anak anak-anak di bawah umur nggak boleh terlibat tapi juga ingat nah kalau kalau tadi saya bilang um, budaya di kampung mau dijaga nelayan harus bawa anaknya kalau nelayan nggak bawa anaknya ke laut anaknya mau belajar dari mana Itu sistem fair trade berfungsi seperti tadi saya bilang karena ada di luar negeri di Amerika Eropa orang yang mau beli produk fair trade dan di Amerika Utara terutama di USA label fair trade ini yang di, di bawah kanan label fair trade ini sangat sangat terkenal orang tahu ini label apa apa maksudnya dengan itu apa artinya dengan itu dan khusus untuk seafood kalau bandingkan ini fair trade itu lagi Amerika Utara fair trade uh, lebih terkenal dan orang lebih pilih, pilih fair trade daripada um, MSC misalnya. Tapi itu karena MSC tidak, tidak begitu kuat di Amerika Utara. Jadi Amerika Utara sebagai pasar yang, yang sangat signifikan untuk Indonesia, MS, MSC ada arti, tapi fair jelas-jelas juga ada arti. Dan ini di Eropa, um, Perancis saya kurang tahu mereka mungkin. Enggak-enggak orang Perancis. Tapi, seluruh Eropa, prinsip-prinsip um, fair trade juga sangat-sangat terkenal. Jadi, ada peluang juga di situ, pakai label fair trade untuk pemasaran produk yang lain dari produk yang biasa saja untuk pemasaran. Dan khusus lagi, anak-anak uh, muda mungkin di atas umur kalian sedikit, yang umur 20-an, 25 yang sudah punya uang sedikit sendiri. Dan punya, punya kesadaran masalah-masalah yang ada di dunia, bahwa masalah di dunia bukan hanya lingkungan, tapi juga sosial. Mereka sangat, sangat sadar masalah-masalah uh, sosial, sosial harus dijaga, dan mereka siap bayar sedikit ekstra untuk menjamin um, itu diatasi, supaya mereka tidak kontribusi beli yang paling murah, tapi tidak peduli ada kerja anak atau budak. Jadi yang milenial sangat-sangat siap uh, untuk, untuk membantu kasus itu. Nah khusus untuk, untuk seafood um, itu anak-anak bungsu sejak uh, 2014 dikembangkan dan pertama kali di Indonesia di Maluku untuk yellow ventuna. Kalau untuk um, seafood bukan sembarang seafood harus dari nelayan kecil atau menengah. Artinya nggak boleh yang kapal besar yang di laut perbulanan atau di laut lepas harus yang yang sedang sampai nggak ada ukuran pasti selalu perlu dievaluasi. Tapi yang bagian besar dari kapal-kapal Indonesia masih termasuk. Um, yang akan diaudit adalah kapal sendiri, tempat pendaratan, dan pabrik. Jadi di situ semua stasiun dilihat apakah kerja aman, apakah para pekerja digaji dengan tepat, apakah traceability ada itu semuanya pada tiga step itu. Um, tadi saya lupa aquaculture coming soon budi uh, perikanan budidaya akan ditambah dengan dalam waktu yang yang dekat. Jadi untuk sementara perikanan tangkap saja budidaya akan ditambah dalam waktu dekat. Dan kalau sudah di audit, kalau semuanya oke, okay, prosesnya cukup mirip dengan MSC. Kalau diaudit, semuanya oke, okay. dapat sertifikat, dan itu sertifikat, um, diperbarui sekali tiga tahun, tapi tiap tahun ada auditor lagi datang untuk periksa apakah yang klaim sudah beres, apakah tetap beres, atau di atas kertas oke, okay, tapi tetap main nakal. Jadi, ada sistemnya untuk, untuk jaga itu. Nah khusus Yellowfin dari Indonesia itu programnya mulai kecil. Chess masih ingat mungkin berapa nelayan ikut 250 nelayan 170 pada tahun 2014. 2015 awal, sangat kecil dan sekarang ini sudah 600 mungkin lebih, hampir 700 nelayan yang ikut ini program saya, jump forward sebagian besar di Pulau Buru dan Pulau Seram. paruh tahun ini ditambah di Maluku Utara, di Pulau Bisa. Dan ada juga sedikit di Toli-Toli. Buru, kalau kalian nggak tahu mau lagi libur Pulau Buru, bagus sekali. Ada pesawat sekarang, bisa gampang sekali ke sana. <laughs> Nah, dan itu premium yang tadi saya sebutkan. Awalnya mereka sedikit bingung mau bikin apa dengan itu uang. Karena itu premium yang masuk, bukan um, ratusan ribu. Itu premium yang masuk <laughs> puluhan juta. Dan untuk nelayan yang belum pernah ada, ada dana tersendiri, mereka sedikit bingung. Awalnya mereka pakai untuk perbaiki masjid. Nah, perbaiki masjid enggak ada dampak langsung ke uh, kehidupan mereka. Itu nggak perbaiki pendidikan untuk anak, tapi sangat penting. Karena kalau perbaiki masjid, misalnya bikin bikin, bikin cantik, uh, tempat wudhu, atau bikin tandon, langsung seluruh kampung bisa lihat, "Oh, ini program nyata, nyata." Jadi mereka mulai dengan itu, dengan program yang, yang sederhana, yang, yang cepat diimplementasi, di tapi mereka berkembang, mereka juga sudah habiskan waktu, uh, bukan waktu, dana untuk beli pelampung, misalnya. Mereka beli alat navigasi GPS, seperti tadi di video mereka bikin tabungan untuk anak-anak. Macam-macam dan terus akan akan berkembang dan saya saya cukup cukup yakin itu ada masa depan yang yang cerah di Maluku, Maluku and beyond. Um, cuma supaya informasinya lengkap, itu program fair trade uh, capture fisheries bukan hanya di Indonesia, ada di seluruh dunia. Ada di Meksiko, ada di Alaska, ada di Amerika Utara di sebelah Atlantik, ada juga di Maldives, Maldives Islands. Kebanyakan uh, tuna, banyak tuna uh, cakalang juga eh, shrimp di Meksiko. Ada salmon, terus ada scallops. What's, apa scallops bahasa Indonesia? Keren ya. Oke, okay, sampai situ. Untuk dari saya dulu, nanti pasti ada banyak uh, pertanyaan, Salah satunya pertanyaan langsung kita bisa jawab atau Pak Robert bisa bantu jawab bagaimana produk dari nelayan seperti tadi di video bagaimana ini produk sampai di Amerika Pak Robert bisa jawab karena dia punya punya uh, pabrik ikan dan dia ada langkah pertama untuk processing dan siap-siap untuk ekspor. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nama saya uh, Robert Conda. Saya menjabat sebagai direktur di PT Harta Samudra. Hari ini saya akan bercerita singkat uh, pengalaman saya dari sisi industri mendapatkan sertifikasi Vetrade. Sebelumnya saya akan uh, memperkenalkan tentang perusahaan kita, Harta Samudra. Kita adalah uh, perusahaan pengolahan ikan base cold storage utama kita ada di Ambon. Tetapi untuk lebih dekat lagi dengan nelayan dan lebih dekat lagi dengan bahan bahan baku untuk mendapatkan kualitas yang bagus, kita mempunyai cabang cold storage ada juga di Pulau Buru, ada juga di Pulau Banda dan yang paling terakhir baru running uh, di Pulau Morotai bulan lalu. Selain cold storage kita juga punya buying post di sekeliling Pulau Seram dan juga Pulau Sula untuk bisa mengumpulkan ikan dari nelayan langsung ke sumbernya. Dengan demikian kita mendapatkan kualitas yang lebih baik. Ini adalah roadmap perjalanan kita bersama Vetred. Uh, pertama kali kita memulai yang memperkenalkan saya kepada Vetred adalah um, Bayar Kita, uh, Anovasi Food, dan juga NGO, Yayasan uh, masyarakat dan perikanan Indonesia. Kita berawal di tahun 2012, mereka menjelaskan program ini baik dan juga uh, saya ingin tahu lebih, akhirnya saya mencoba berkomitmen bersama untuk uh, coba menjalankan, menjalankan jadi dari 2012 sampai dengan 2014 kita memperbaiki diri dari Uh, nelayan dari pengumpul dari pengolahan sampai dengan pabrik semua supply chain yang ada agar dapat memenuhi standar-standar vetret -standar yang tadi sempat Pak Swen sampaikan. Kita mulai dengan pembentukan kelompok nelayan yang dulunya nelayan bekerja secara individu. Sekarang kita ngajar mereka untuk bekerja secara berkelompok, bagaimana berorganisasi uh, dan bergotong royong, dan juga. Kita melakukan pengumpulan data, data collection, hasil tangkapan nelayan di sisi perusahaan pun banyak yang kita lakukan. Harus perusahaan harus mengikuti, mengikuti semua peraturan dari pemerintah, melakukan pengolahan limbah yang baik, tidak ada dampak negatif kepada lingkungan, dan sampai pada akhirnya di 2014 kita di audit. Dan kita berhasil mendapatkan sertifikat trade untuk ikan tuna pertama di dunia bersama-sama dengan partner uh, nelayan, supplier, hiasan MDPI dan juga bayar kita. Yes. Tetapi tidak selesai sampai di situ saja. Uh, setelah mendapatkan sertifikat trade, karena trade ini masih anak bungsu seperti kata Pak Swen tadi. Mempunyai tantangan tersendiri. Di tahun 2002 tahun pertama 2015 dan 2016, banyak tantangan yang kita hadapi. Ada juga kelompok veteran yang terpaksa harus kita tutup. Itu merupakan pembelajaran bagi kita untuk ke depan lebih baik lagi. Kita juga terus berusaha membentuk kelompok veteran yang lebih banyak lagi, yang tadi sudah disampaikan dari awal nelayan jumlahnya cuma 100, lebih sekarang sudah hampir 700, dan akan terus bertambah ya dan ya terima kasih dan itu dari sisi nelayan dari sisi perusahaan pun banyak yang kita benahi karena sistemnya vetri ini sebenarnya mendidik kita bagaimana melakukan hal yang baik tetapi segala sesuatu tidak instan semua butuh proses uh, untuk langsung seperti sekolah ada kelas 1 kelas 2 sampai dengan kelas 6 jadi Contohnya kita tahun pertama di audit diberi tugas paling tidak data, dat, pengambilan data 10% dari total hasil tangkapan tahun kedua naik mungkin 30% semua bertahap dengan demikian kita mempunyai struktur yang kuat dan juga dari pihak bayar pun karena fed sendiri adalah untuk perikanan dalam produk yang baru yang saya dapat informasi sempat terkendala untuk menjual produk fed karena uh, perkenalan memerlukan waktu. Sampai akhirnya, di tahun ketiga dan tahun keempat, baru kita bisa melihat bukti hasil yang baik dari hasil kerja keras kita. Hmm, jadi, untuk melihat hasil butuh waktu kurang lebih yang cukup lama, dua tahun di situ diperlukan komitmen dari semua tim, semua pihak, baru bisa bertahan. Karena jika kita tidak berkomitmen, bisa saja saya sendiri pun sempat. Berpikir untuk mundur di dua tahun awal karena persyaratan yang ketat, permintaan yang banyak, dan juga uh, hasil yang didapatkan belum sebanding saat itu. Belum kita bisa lihat, ya, ya, berikut: uh, kenapa saya tertarik dengan Fedrate? Pertama, Fedrate mempunyai program yang baik. Pada saat itu, topik-topik yang lagi panas itu membicarakan tentang traceability, sustainability, responsibility. Dan Fairtrade memiliki itu semua, dan di situ pun mereka mempunyai dana premium sebagai insentif bahwa uh, nelayan sudah melakukan hal yang baik. Ini adalah hadiah buat mereka, dan diajarkan mereka juga sistemnya mendidik nelayan berpikir bagaimana memperbaiki dan peduli terhadap lingkungan mereka, tetapi diberikan modal untuk bertindak, bukan hanya ide saja, tetapi mereka diajarkan melakukan hal yang baik lama kelamaan itu menjadi kebiasaan buat mereka. Kedua ada kita sendiri pada saat bayar bayar kita datang pada kita memperkenalkan program ini saya tanya manfaat apa yang yang akan kita dapat buat perusahaan bayar saya mengatakan dia tidak menjanjikan profit yang lebih buat kita tetapi dia menjanjikan bahwa kita akan tidur tidur lebih baik jika kita melakukan hal ini karena yang kita lakukan adalah Beribadah sebenarnya bukan bekerja, buat nelayan. Jadi, kita consider ini sebagai CSR perusahaan. Dan yang ketiga, dengan adanya kegiatan vetret, uh, komunitas dibentuk, kita merasa kita akan lebih, lebih dekat dengan nelayan, lebih mengerti nelayan kita dengan demikian. Kerja sama yang kita punya akan lebih kuat dan lebih baik lagi. Tantangan, nah. Uh, tantangan apa yang kita hadapi saat kita mulai. Pertama adalah kepercayaan dari nelayan. Nelayan sendiri pertama kali kita datang menjelaskan tentang program ini, mereka menyampaikan, ah paling program bohong-bohong lagi, minta data nelayan, terus buntutnya bantuan tidak pernah mereka terima yang terima paling panitia atau ya dan untuk membuktikan itu butuh waktu yang tadi kita bilang kurang lebih dua tahun. Untuk meyakinkan itu kita menjaminkan diri kita, orang-orang kita di lapangan, Yayasan MDP benar-benar bekerja keras men, 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 mencari perhatian mereka, sampai saya ingat pertama kali orang lapangan saya pertama pada saat penyerahan dana premium pertama ke nelayan dia menangis di depan nelayan. Karena selama ini tekanan dari nelayan begitu luar biasa, mereka tidak percaya dengan program ini untuk mengajak mereka ikut program ini butuh usaha yang cukup keras. Dan pada saat dana premium itu diberikan, mereka akhirnya itu adalah bukti nyata bahwa program ini benar ada. Kemudian, tantangan kedua adalah traceability. Uh, nelayan tuna handline adalah nelayan skala kecil berbeda dengan nelayan skala besar tentu mempunyai tantangan tersendiri, untuk kapal besar mungkin satu trip lima ton bisa didapatkan dalam satu trip dan satu kali pendaratan ikan. Untuk nelayan kecil mungkin kita perlu 50 kapal nelayan dan lebih dari satu trip, makanya untuk traceability kita mempunyai uh, ekstra keras, kita membuka jalan yang belum ada, kita kita membuat sistem yang baru di situ tantangan yang luar biasa sampai sekarang pun belum sempurna terus kita pelajari untuk lebih baik kemudian market demand yang tadi dikatakan karena masih awal penjualan produk vetret pun awal-awal pun belum begitu baik dan yang keempat adalah standar vetret yang tadi saya bilang karena sistemnya mendidik tiap tahun pada saat di audit persyaratannya meningkat dan lebih berat dan lebih berat lagi mulai dari fasilitas yang harus kita perbaiki, uh, healthy safety dari karyawan dan juga wastewater management dan banyak hal lain lagi. Kemudian benefit benefit apa aja yang kita sudah dapatkan setelah mendapatkan sertifikat sertifikasi vetrate ini? Yang pertama, bisnis yang uh, saya percaya bisnis yang baik haruslah berdasarkan dengan uh, relationship bukan sekedar transaksional aja mempunyai nelayan yang baik, mempunyai karyawan yang baik, mempunyai buyer yang baik adalah aset yang besar buat kita. Dan dengan komunitas veter dan program-program veter kita mempunyai komunikasi yang lebih baik lagi dengan nelayan kita. Dengan demikian kita lebih mengerti nelayan kita masalah apa yang mereka hadapi di lapangan, kita bisa bantu mencari solusi bersama. Dengan demikian mereka lebih setia terhadap kita. Suatu relationship yang baik tentu membutuhkan komunikasi yang baik dan juga bukan sekedar material saja, sekedar dana premium aja benefit yang didapatkan fisherman sendiri pun nelayan kita mendapatkan banyak banyak hal baru nanti mungkin bisa diceritakan lebih oleh Pak Rustam apa yang mereka rasakan mereka merasa bangga menjadi nelayan. Karena dari dana premium itu mereka berkontribusi terhadap desa. Pertama yang tadi sudah disampaikan Pak Swen, mereka memperbaiki masjid sebagai ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Kemudian mereka memperbaiki uh, landing site, memperbaiki pantai, uh, yang saya tahu dana, dana premium 70% persen dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan 30% untuk memperbaiki lingkungan dan mereka yang program yang saya sudah lihat mereka juga membeli pakaian buku sekolah untuk anak-anak sekolah dan dengan hal-hal membuat hal-hal baik seperti itu mereka mendapat respect dari uh, warga sekitar dan yang dulunya profesi nelayan dianggap sebagai poli, profesi yang miskin sekarang profesi nelayan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka mereka masih bangga bilang kalau bahwasanya adalah nelayan mereka sudah berani berbicara di depan umum berbicara di Rapat-rapat berbicara di sekolah menjel, bercerita sebagai profesi seorang nelayan. Bagaimana kehidupannya? Yang kedua adalah produk diferensiasi, bahwa produk kita berbeda dengan produk yang lain di supermarket. Produk kita mempunyai logo vetret. Apa itu logo vetret? Produk kita mempunyai asal-usul yang jelas. Kita bukan cuma menjual ikan saja, tetapi kita juga menjual cerita dari ikan itu sendiri dan ketiga adalah ya kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya nelayan kita di seluruh supply chain pun akhirnya mempunyai kesadaran lebih di situ diajar contohnya seperti uh, nelayan dilarang menang, menangkap ETP yaitu contoh lumba-lumba bukan bukan cuma disampaikan bahwa uh, ini berdasarkan aturan pemerintah bahwa lumba-lumba tidak boleh ditangkap karena Langkah, tapi dijelaskan kenapa lumba-lumba itu tidak boleh tangkap karena lumba-lumba memakan ubur-ubur, uh, ubur-ubur memakan ikan kecil. Ikan, kalau dari kecil sudah dimakan, maka tidak akan besar. Sedangkan ikan tuna memakan ikan yang kecil tadi, itu jadi ada rantai makanan. Di situ mereka dibeli pemahaman, sehingga kesadaran muncul dari diri sendiri, bukan sekedar mentaati peraturan yang sudah ada. Berikut adalah: uh, sekarang kita sudah permintaan untuk produk vetter sudah lebih banyak dari supply yang bisa kita berikan. Jadi demand-nya cukup baik dan juga kita mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah. Uh, contohnya, peraturan pemerintah sudah harus, uh, kita harus membuat um, pengolahan limbah yang baik tetapi masih banyak perusahaan yang belum, tet tetapi karena uh, untuk persyaratan fetret kita harus membuatnya, akhirnya untuk di kota Ambon sendiri, perusahaan kita akhirnya yang pertama membuat unit pengolahan limbah yang baik, dan akhirnya kita mendapat penghargaan dari Wali Kota di Ambon. Yang kedua, NGO, karena tantangan dengan traceability, akhirnya kita mendapat bantuan pilot project digital traceability system yang disebut dengan telio untuk mempermudah kita melakukan traceability, dan juga perhatian yang baik dari bayar. Ternyata keuntungan-keuntungan bukan hanya sekedar itu aja, ada keuntungan yang lain yang tidak kita harapkan dari awal. Contoh, ya sebenarnya nelayan kita tidak miskin, tetapi mereka hanya mempunyai pengelolaan keuangan yang kurang baik. Ada, saya membaca interview cerita dari seorang istri nelayan, dia bilang bahwa suaminya dia sekarang sudah berubah. Saya tanya berubahnya bagaimana? Uh, dia bilang, dulu suami saya begitu dapat uang, hari itu langsung habis. Tetapi sekarang dia sudah bisa menyimpan uang untuk pendidikan anak dan juga menabung. Kebiasaan itu muncul karena mereka sudah terbiasa membuat perencanaan bagaimana dana premium itu harus digunakan. Dan kita tidak menyangka dampaknya sampai seperti itu. Yang kedua juga, ternyata setelah kita Perusahaan peduli terhadap karyawannya, peduli terhadap kesejahteraan karyawan, hak-hak mereka, safety nya mereka, ternyata karyawan pun kembali peduli terhadap perusahaan. Kita merasa uh, suasana yang lebih positif dan ternyata yang dulu saya belajar di sekolah teori positive environment plus positive behavior equal positive result itu benar. Ya, saya bisa bilang program ini adalah program yang sukses dan saya senang terlibat dalam program ini. Uh, kita merasa bahagia melihat hasil karya yang sudah dibuat dan kita ikut terlibat kita merasa kebahagiaan tersendiri dan kunci dari program ini kenapa bisa sukses karena kita bertemu dengan orang-orang yang tepat kita mempunyai buyer yang komitmen kita yang mempunyai uh, uh, nelayan supplier yang berkomitmen kita mempunyai partner yayasan MDPM berkomitmen benar-benar melakukan ini semua sampai akhirnya melewati masa-masa sulit itu. Iya, ini adalah foto perusahaan kita di, uh, di Ambon. Foto ini diambil pada saat kita melakukan pembuatan uh, kalender. Dan di sebelah kanan atas adalah foto kita menerima penghargaan dari wali kota di Ambon. Kanan bawah adalah bapak presiden Jokowi saat berkunjung di Ambon. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Trian, Pak Sven dan Pak Robert atas presentasinya yang inspiratif. Kita mendapatkan tamu istimewa hari ini yang sudah datang jauh dari timur Indonesia. Beliau adalah seorang nelayan pancing yang dari Pulau Buru di Provinsi Maluku. Beliau juga merupakan ketua Komite Fair Trade di Buru Utara yang beranggotakan 207 orang nelayan yang tergabung di 13 kelompok dan berasal dari 9 desa. Mari kita sambut bersama Bapak Rustam. Kita mau tanya-tanya nih sama Pak Rustam. Apa kabar, Pak? baik pak Rustam bagaimana ceritanya bapak dan teman-teman bapak sampai bisa kenal program fair trade ini pak kenapa tertarik mungkin bapak bisa berbagi cerita dengan kita semua di sini awalnya okay. gimana oke okay, hari ini saya dari Maluku Pulau Buru datang ke Jakarta untuk berbagi pengalaman cerita uh, di tahun 2014 pada saat itu baru terbentuk kelompok vetrit satu pada satu desa, yaitu pada desa Waipure. E, dari informasi yang kami terima, kebetulan pada saat itu juga supplier kami atau pengumpul kami punya hubungan kerja sama pihak harta samudra pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah mereka eh, dia tahu tentang informasi bagaimana itu kelompok vetrit dan apa saja di dalam eh, program vetrit sendiri. Pada saat itu dia datang ke kampung lagi dan eh, memberitahukan kepada kita pada saat itu. Dan Alhamdulillah ada beberapa teman di kampung saya yang merespon sekali dan mengajak untuk bagaimana kita eh, bergabung dan membuat kelompok di desa kami pada saat itu. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu di tahun 2015, di desa kami di Pulau Buru, desa Waprea, kami terbentuk satu kelompok di desa kami yang bernama Kelompok nelayan Setia Selalu. Alhamdulillah dengan perjalanan itu waktu di tahun 2015 juga pas pada pencairan tahap pertama penggunaan dana premium, kelompok kami melakukan satu program pada saat itu melakukan perbaikan eh, fondasi masjid, pada saat itu Masjid Yadimur Rahman Desa Wapria pada saat itu, eh, dengan perjalanan waktu lagi, Lewat pendampingan MDPI pada saat itu, karena memang kita awal baru, belum tahu bagaimana itu fitrit apa saja yang manfaat yang kita dapat. Perjalanan waktu demi waktu pada saat itu, di tahun 2017, pencairan tahap satu lagi, itu kita melakukan penggunaan dana premium tapi sebelumnya kita rapat semua anggota kelompok dan menyepakati program-program apa yang nanti kita ajukan. Dan pada saat itu kita semua mufakat untuk membuat satu program dalam bentuk proposal pada saat itu. Di tahun 2017 tahap 1 kita melakukan banyak program juga di situ. Di antaranya pada saat itu, kita karena kita di Desa Wapria ada nilainya pada dua desa. Ada di desa sebelah dengan pada Desa Wapria sendiri pada saat itu. Kita melakukan program tangga landing set untuk desa tetangga. Kemudian kita melakukan program uh, pengadaan GPS, kemudian pengadaan apa namanya eh, box HDP, kemudian kita mengadakan juga itu untuk kotak P3K juga untuk persiapan jangan sampai kita kena musibah atau bagaimana. Kemudian juga jagat pelompong kita adakan pada saat itu dan ditambah dengan program-program lain juga yang cukup. Banyak sekali, ya dengan perjalanan waktu juga pada saat itu sampai dengan tahun 2017 juga yang sama, kami eh, awalnya memang belum terlalu kenal, artinya berbicara tentang nilai pada saat itu memang sangat miskin sekali dengan informasi. Kemudian pada saat itu juga rata-rata nilai yang tidak terlalu tahu tentang bagaimana itu pemerintah dalam hal ini DKP ya Pak, ya, kita tidak pernah tahu. Tapi di tahun 2015 terbentuk kelompok itulah. Lewat pendampingan MDPI pada saat itu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan sampai dengan beberapa kali kegiatan yang dihadirkan juga di kami diminta hadir di Provinsi Ambon pada saat itu. Itu lewat ke apa namanya bimbingan dari MDPI sendiri dengan program-program Fetrit. Sampai dengan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga juga kami membuat rapat komite pada saat itu dan telah dihadiri dari pihak DKP sendiri dan alhamdulillah dengan sampai sekarang ini kami sudah lebih lebih dekat sekali dengan pihak pemerintah dalam hal ini DKP maupun dengan pihak MDP sendiri. Luar biasa ya pak ya. Iya. Tangan dong. <tuk> Tadi bapak sudah banyak cerita betapa. Manfaat fair trade untuk yeah. tidak hanya Bapak Pribadi dan keluarga, tapi juga teman-teman Bapak di desa dan juga di desa-desa sekitarnya, komunitas masyarakat perikanan di sana. Kalau dukanya gimana, Pak? Kira-kira selama tiga tahun ya ikut program fair trade ini, tantangannya, kesulitannya mungkin Bapak bisa cerita juga, ndak? Ya, kalau berbicara tentang dukanya, ya yang pasti namanya kita baru pernah membuat salah satu organisasi ya, di mana penjelasan kemudian sejauh mana itu organisasi kita belum terlalu mengerti. Jadi yang pasti muncullah perasaan ragu dan bimbang ya. Tapi perlahan-lahan ya, perlahan-lahan lewat program yang kita rasakan itu, disitulah merupakan satu keyakinan buat kita bahwa memang kelompok Patrick ini bukan semata-mata kelompok yang dianggap mencari keuntungan di balik itu. Tapi kelompok Patrick adalah kelompok yang Betul-betul telahkan nelayan dan juga masyarakat di desa yang pada mereka tinggal itu. Oke, okay, luar biasa. Nah, lalu tadi Pak Rustam banyak cerita bahwa banyak dibantu oleh teman-teman MDPI yeah. di lapangan ya Pak ya selama tiga tahun terakhir ini. Saya mau bertanya barangkali ada teman dari MDPI yang mungkin bisa sharing cerita tentang pengalamannya langsung selama proses pendampingan di lapangan. Mbak Jess mungkin. ada pertanyaannya langsung atau saya cerita bagaimana nih Bu? <laughs> uh, MDPI sendiri sudah melakukan program fair trade dari kami menerima sertifikasi pertama melalui uh, kami punya sertifikat holder adalah perusahaan ikan namanya CTP, Coral Triangle Processor. Uh, kami menerima tahun 2014 pertama kali untuk uh, perikanan tangkap yang ada di Pulau Buru dan juga di Asilulu pada saat itu sampai saat ini kami sudah berkembang, kami sudah ada tidak hanya di Maluku saja, tapi sudah ada di Maluku Utara, kerjasama dengan program USHC, kita sudah meluas, memperluas kita punya area cakupan. Kalau ditanya, apa yang penting untuk program ini adalah, eh, pertama adalah kehadiran. Karena sahabat tadi Bapak bilang, eh, program itu bisa datang dan pergi. Orang bisa datang, bisa pergi, kasih program, tapi terus tinggal. Apa pergi dan, dan tidak kembali lagi? Bantuannya cuma tipu-tipu, katanya. Kalau orang Ambon bilang, tapi kalau program yang kami lakukan untuk gaining trust dari nelayan, kami taruh orang di lapangan. Jadi, kalau MDP itu yang membuat MDP berbeda dengan LSM lain, kami tinggal di kampung nelayan, menjadi keluarga dari... Kelompok-kelompok nelayan yang ada, jadi setiap kali mereka ada pertanyaan, mau dari pagi bangun tidur sampai malam, bisa muncul di kantor seperti itu. Dan kami punya staff untuk yang fair trade keliling. Jadi ada schedule di mana mereka akan setiap harinya pindah dari kampung sini ke kampung sana, diskusi dengan kelompok ini, diskusi dengan kelompok sana, membina cara bagaimana membuat laporan keuangan supaya karena setiap tahun akan diaudit. Dan kita tidak tahu kelompok mana yang mau diaudit sama Fairtrade USA. Jadi kita harus siapkan semua kelompok. Saat ini ada sekitar 30-an kelompok. Dan kami harus siapkan 33 kelompok itu siap untuk diaudit. Jadi itu yang tantangan terbesarnya. Uh, seperti yang tadi Pak Robert bilang, awal mulanya bukan cuma Pak Robert yang mau mundur. Saya sendiri sebagai manajer Fairtrade sudah mau mundur. Susah sekali. Coba bikin rapat kumpul, enggak ada yang datang gitu. Coba bikin uh, program pelatihan, tidak ada yang datang datang gitu. Kita mungkin pelatihan safety at sea dari 170 apa dari ratusan lebih undangan yang yang kita berikan hanya 20 orang yang hadir. Dan kita sudah bawa Basarnas dari Ambon dibawa ke kampung mereka tapi nggak ada yang hadir itu awal-awal mulai ya. Tapi lama-lama sebetulnya dengan pancingan dana premium dan mereka lihat bahwa program ini nyata, program ini bahwa betul-betul memang ada, mereka sudah mulai interest. Akhirnya bukan hanya mereka, tetapi juga nelayan-nelayan kampung sebelah mulai bilang, kapan Mbak kapan kita dibikin kelompok ini? Kapan-kapan? Jadi sekarang kita tahun ini sekitar 18 kelompok yang rencananya kita akan bentuk. Seperti itu. <tuk> Kami doakan semoga mudah-mudahan yang menikmati program ini bukan hanya nelayan tuna di Maluku, dan juga nelayan tuna di Maluku Utara, tapi kami juga rindu untuk supaya memungkinkan agar program ini untuk perikanan lainnya. Saat ini kita lagi coba-coba ada assessment di kakap juga. Tapi ya pelan-pelan. Uh, Selalu yang saya bilang setiap kali orang bicara mengenai vertet adalah baby steps. Kamu tidak bisa pakai standarmu yang ada di kota minta mereka minta lain-lain kami kami dampingi untuk cepat. Kita harus sabar, pelan-pelan. Semua itu butuh waktu tahunan. Untuk membuat nelayan mengisi buku logbook yang di require sama fair trade itu butuh tahun. Saya sudah mulai training mereka dari tahun 2015 akhir, Pak Rustam ya, tapi sampai baru tahun lalu baru kita lihat ada sparknya bahwa nelayan mulai mengisi buku logbook. Jadi kita harus percaya bahwa pelan-pelan tapi bisa dan tidak boleh putus harapan seperti itu. Terima kasih, Majes. Gimana, pantitnya kita masih ada waktu untuk nggak ada lagi ya? Oh diskusi, oke. Okay. Uh, maksudnya bisa saya lempar pertanyaan toh? Oke, okay. sekarang saya mau ambil dua penanya pertama dari sisi sini untuk mengajukan pertanyaan. Uh, sebutkan nama, asal dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Satu, wow, dua pertanyaan. Ya Mbak yang pakai kerudung hitam. Satu lagi yang di atas, Mas yang di situ. Oke, okay. Anda, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Indah Firdaus dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Sven. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah dari mana kita dapat melihat indikator peningkatan kesejahteraan Uh, nelayan secara langsung karena tadi disebutkan bahwa dana premium tersebut uh, digunakan untuk membangun uh, masjid memperbaiki masjid begitu apakah uh, dana itu hus, dihususkan untuk masjid ataukah itu diambil dari keuntungan yang didapat oleh nelayan itu sendiri seperti itu uh, kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah uh, sekarang Fairtrade berfokus pada yellowfin tuna dan di Maluku apakah untuk selanjutnya akan dikembangkan di daerah lain dan juga pada sumber daya perikanan yang lainnya. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin bisa dijawab langsung sama Pak Sven. bagian kedua saya jawab lebih awal karena lebih 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 jelas. terbuka untuk perikanan apapun di seluruh Indonesia dimanapun asal perikanan tangkap di laut. yang penting harus ada pasar. Um, di luar negeri dalam negeri juga bisa tapi pasarnya harus ada di mana untung di dalam rantai cukup untuk menghasilkan premium nah itu premium uh, dihasilkan um, uh, akhir akhirnya dari para pembeli yang siap bayar lebih mahal yang dia siap bayar lebih mahal bagian untuk implementasi tapi bagian besar mencari premium nah itu premium masuk ke Rekening Bank Nelayan Bersama. Pada awal-awal sekali program, ada needs assessment, di mana misalnya MDPI atau saya sendiri uh, ke kampung untuk dan tanya secara saintifik, tanya sama semua orang di sana, semua nelayan, uh, kekhawatiran sekarang ini, situasi sekarang ini, pendidikan, kes, ke, kesehatan, macam-macam untuk menggali keperluan yang ada. Dan itu needs assessment menjadi dasar untuk para nelayan nanti, mereka diskusi bersama, Proyek-proyek apa mau dikerjakan sesuai dengan prioritas dari needs assessment. Okay. Tapi apa mau diprioritaskan? Apakah lebih penting um, lestarikan penyu atau lebih penting perbaiki masjid? Itu terserah nelayan sendiri. Okay. Uh, mungkin bisa di skip. Mungkin pertanyaan pertama karena. Ini waktu tinggal 6 menit, nanti masih ada gitu Coba mas yang di situ tadi yang mau bertanya, satu pertanyaan ya mas ya. Dan ditujukan ke siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syakiro dari Institut Pertanian Bogor. Pertanyaan singkat saja, itu untuk sistem filter sendiri lebih fokus ke nelayan skala kecil aja atau juga akan merambah ke nelayan yang skala besar, yang, yang terus selanjutnya itu tentang jaminan untuk nelayan sendiri, bagaimana jaminan mengenai harga harga tang, harga ikan tangkapnya, terus jaminan dari segi kesehatan dan jaminan dari bila nelayan tidak mendapatkan ikan di kelas cu cuaca sedang tidak baik itu bagaimana? Oke, terima kasih satu terima kasih. pertanyaannya, mas. Uh, ditujukan ke siapa pertanyaannya? Untuk Pak Robert, Pak Robert. Juanda. Uh, keputusan apakah Pak Robert. <laughs> sorry, sorry. Karena yang uh, keputusan nelayan kecil atau kapal kecil atau tidak itu bukan black and white, perlu evaluasi, tapi baru. Ya, mungkin Pak Suen bisa menjawab lebih jelas. Ya. Kalau dari segi audit, um, yang yang susah sekali dijaga kalau tidak ada onboard observer, orang-orang independen yang ikut kapal terus. Um, yang susah sekali dijaga adalah A, transshipment, terus B. Um, kondisi kerja di atas kapal, orang nggak dipukul atau diancam. Dan itu paling paling rapuh terjadi di kapal-kapal besar yang cenderung jauh di laut dan perbulan-bulanan. Jadi yang kami fokus tidak terlalu ukuran kapal, tapi berapa jauh dia pergi dan berapa sering dia kembali ke pelabuhan. Itu keputusan untuk kami cari kecil atau besar. Oke, okay. terima kasih, Pak Sven. Barangkali, kalau misal ada pertanyaan lagi, lebih lanjut nanti bisa tanya setelah acara. Kita ada lima menit. Uh, selanjutnya, dua pertanyaan dari sisi sini. Barangkali, teman-teman STP, dua pertanyaan, satu orang, satu pertanyaan. Mas yang itu, satu lagi. Yeah. Perempuan nggak yeah. ada, keseimbangan gender nggak <laughs> yeah. ada. Ada. Perempuan, oke, okay. Mas yang di sini, lah, Dua, silakan. Uh, microphone, barangkali di atas Microsoft. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asis Rumah Kabis dari Sekolah Tinggi Perikanan. Kebetulan asal saya dari Ambon, Maluku. Jadi saya pernah ke negeri Waprea di Kabupaten Buru, ya Buru. Jadi, di sana saya menemui nelayan. Di sana memang rata-rata sebagian besar adalah nelayan, dan juga memiliki mata pencaharian menggunakan pancing manual yang menggunakan perahu kecil. Dan juga, yang ingin saya tanyakan yaitu kepada... Kak Robert Juanda yang dari perusahaan Harta Samudra. Kita ketahui bahwa di Waprea itu tidak ada cold storage. Tuna yang dibutuhkan adalah mutu daripada hasil tangkapannya. Jikalau mutunya tidak baik, maka nilai penjualannya juga akan menurun. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu menyangkut dengan penanganan tuna ketika ditangkap dan dibawa oleh nelayan ke negeri Waprea dan juga dari Waprea menuju ke storage karena storage daripada harta samudra yaitu letaknya di pelabuhan perikanan Nusantara Ambon. Karena saya pernah ke sana dan kemarin saya juga praktik di sana. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana prosesnya sehingga mutu daripada Ikan tuna itu tetap terjaga, sehingga nilai jualnya juga bisa menguntungkan dan juga tinggi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Terima kasih. Uh, tadi pada awal slide sudah saya uh, jelaskan, untuk mendapatkan kualitas ikan lebih baik, kita harus lebih dekat ke sumber bahan baku untuk memperpendek rantai uh, distribusi, dan sekarang kita sudah punya. Storage di Buru Utara di Desa Waplau, Waplau jaraknya tidak jauh dari Waprea, mungkin sekitar satu jam saja. Di situ juga ada pabrik es untuk uh, supply ke untuk dapat mengawetkan ikan, membuat ikan itu mempunyai kualitas yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, kita tinggal punya satu menit dan 33 detik. Silakan mas, tadi siapa yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Said Fauzan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Yang saya mau tanyakan di sini adalah kan uh, untuk keberlangsungan kehidupan kelautan perikanan itu kan ada di tiga sektor tadi itu dari ekonomi, ekologi dan sosial. Uh, mungkin dari kehidupan nelayannya ya seperti yang dilihat dari presentasi tadi udah tercukupi. Yang saya mau tanyakan ini di segi ekologi. Mungkin uh, dari nelayannya sendiri udah dapat penyuluhan tentang pentingnya Uh, menjaga kelestarian dan kelautan pada saat uh, melakukan penangkapan dan sebagainya. Tapi apakah uh, dari pihak uh, Fair Trade sendiri melakukan pengawasan, pengawasan pada saat uh, praktek nelayan itu sendiri di lapangan? Karena uh, kami pada saat saya sendiri melaksanakan praktek yang saya lihat pengetahuan dari nelayan itu masih kurang dalam uh, menjaga uh, kelestarian laut itu kayak. Contohnya buang oli sembarangan atau uh, ya pokoknya segala hal yang merusak laut itu mereka lakukan. Uh, dan uh, yang saya mau tanyakan lagi, apakah dilak, uh, diberikan uh, sanksi atau penangguhan kepada nelayan apabila mereka melakukan itu? Jadi uh, jika dilakukan itu mungkin nelayan kita bisa berpikir ke depan, oh kalau saya melakukan ini mungkin lautnya akan kayak gini. Jadi okay. ya mungkin itu aja cukup. Oke. Okay. Um, singkat sekali saya jawab, di dalam standar kami sendiri adalah ATP um, spesies, jenis-jenis yang uh, terlindung, tidak boleh ditangkap. Dan semua jenis yang ditangkap um, langsung atau tidak, tidak sengaja, uh, direct species, bycatch, harus dikumpul datanya. Dan semuanya pada tahun 6, setelah 6, setelah 6 tahun jalan programnya, untuk semua spesies harus terjamin tidak terjadi overfishing. Kalau terjadi overfishing harus ada rencana yang jelas untuk mengurangi. Kalau itu rencana tidak ada, uh, bisa jadi sertifikasi dicabut. Ya. Yeah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk para speaker kita. Waktu sudah habis. Uh, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, setelah itu di luar bisa tanya kepada speaker. Tapi saya sekarang... Uh, akan memberikan sedikit uh, apa namanya summary dari uh, diskusi kita hari ini. Bahwa satu, mengelola perikanan itu membutuhkan usaha yang bersinergi dari seluruh para pihak stakeholder, appropriator semuanya sepanjang uh, supply chain ya. Aspek keadilan di dalam perikanan sebagaimana ditunjukkan tadi di contoh uh, nelayan uh, Pulau Buru itu merupakan faktor yang penting untuk mendukung perikanan menjadi berkelanjutan. Program fair trade yang menggunakan pendekatan pasar tidak hanya meningkatkan pemahaman nelayan terhadap keberlanjutan perikanan ataupun stok ikan yang sehat, tapi juga memberikan mereka kesempatan-kesempatan. Di antaranya satu, mereka bisa memiliki kesempatan untuk berorganisasi sendiri, mereka menjadi punya skill untuk self organize. Mereka bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka di dalam mengelola keuangan mereka. Mereka juga bisa meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketelusuran produk perikanan yang mereka tangkap. Program itu juga memberikan mereka insentif untuk menjaga kualitas ikan yang mereka tangkap di sepanjang rantai pasokan, manakala pada saat yang bersamaan juga meningkatkan pemahaman mereka terkait penanganan ikan. Program Fairtrade juga memberikan insentif untuk mereka mencatat semua ikan-ikan yang mereka tangkap dan membuat data reporting, yang mana itu merupakan cara atau jalan bagi Indonesia meningkatkan compliance Indonesia di RFMO terkait data reporting. Kemudian, Fair Trade juga bisa menjadi jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya produk-produk perikanan Indonesia di pasar seafood dunia. Mungkin itu dulu diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di rangkaian uh, sesi talk berikutnya uh, beberapa bulan yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan untuk USAID yang telah menjadi host untuk acara ini at America, para pembicara yang hebat pada hari ini dan juga tentunya untuk para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para speaker kita hari ini, dan saya mengundang untuk semua speaker kita akan berfoto bersama dulu di panggung. And I would like to also invite Mr. David Hoffman to join for the photo session. Kita akan berfoto dulu di depan dengan logo At America. Silahkan bergabung di depan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Hope to see you guys at another at America event. Bye, have a great day everyone.